Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Imam Hesa Putra dengan NPM 22160711133 dari kelas reguler C, Program Studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan surat ad-duha beserta artinya sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Eka Suci Intiawati SPD MPD. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak surat yang akan saya bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Artinya, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya sehingga engkau menjadi puas. Bukanlah Dia yang mendapatkan seorang yatim, lalu ia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka kepada anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kau nyatakan dengan bersyukur. Sadaqallahul Azim. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang telah menonton video ini. Harapannya semoga ke depan Ibu selalu mendapatkan kesehatan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ibu Eka sendiri dapat selalu mengajar kami para mahasiswa-mahasiswa Universitas Lampung yang haus akan ilmu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.